Assalamualaikum, halo Baluk. Hidup Syabuah. Dan balik lagi di channel Megaming Channel. Gak jelas kok berada, tapi jelas channelnya ada di video kali ini. Gua akan coba untuk gacha paling mitos di game One Punch Man. Destroyer saya lagi, temen-temen semuanya. Kenapa gua bilang gacha ini paling mitos? Ini gacha yang paling banget gak masuk akal menurut gua untuk red-rednya ya. Tentunya bukan lagi dan tidak lagi salah adalah bukannya. Gua jedotin lo. Apa sih? Tidak lagi gimana sih? Bukan lagi tidak lagi salah. Anjir. Intinya gacha inilah gacha yang paling gak masuk akal menurut gue di game One Punch Man ya. Yaitu adalah gacha supply duelnya real time VPP. Teman-teman, ini sumpah ini gacha paling gak masuk akal cuy. Toko penukaran pun belum pernah diupdate. Terus ini prekitiunya yang kurang lebih begini. Ini detail kemungkinannya sangat apa ya, sangat anjay sih. Kemungkinan rune level 1 100%, kemungkinan rune level 5 itu 1%. Tapi kalau eksklusif gitu kayak SSR Ultimate dia 10%, SR Ultraman 10%. Ketiapan buka kota kemungkinan efek set itu 1,5%. Dapat rune speed itu 1%. Buka kotak supaya dapat rune atribut itu 1,5%. Rune speed 5%. Untuk dapetin speed yang ini aja itu terlalu mitos ya. Untuk dapetin speed paling bagusnya aja itu terlalu mitos, teman-teman. Nih, ini item paling dajal buat gua, cok. Kagak masuk di akal, mana sih? Nih, ini paling gak masuk akal, teman-teman. Tentu sama attack dan juga HP ya. Kalau defense ini super super duper langka ya. Jadi rate-nya pun kalau bisa dibilang 0,00,00,07%, teman-teman. Jadi sangat sulit banget kalau dapet rune dev yang level 5. Dan di sini gue pengen gaskan dengan 420 tiket dan sedikit gesek untuk koin VPP real time tanpa basa-basi dan banyak bicara, karena udah lama juga sih gue bicara. Gaskan. Kita akan mukbang yang banyak ini cuy. Aduh, ini auto enak lihat run ya. Wah ini ama SSR ya. Oh iya, ama SSR. Enggak kepake, enggak punya hero nya bentar deh, gue pengen lihat deh ini SSR plus udah sampai mana sekarang yang terbaru. Fubuki doang. Belum diupdate lagi ya. Yang terakhir itu Fubuki SSR sama diboros SSR plus, teman-teman. Jadi belum diupdate lagi untuk item eksklusif di PvP real time ya. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Ya harusnya sih diupdate sih. Bukan nggak apa-apa, harusnya diupdate, cok. Sekarang ini udah sampai masuk ke Gauket gitu. Seenggaknya udah keluar lah kayak Geryu, kayak Atomic mungkin udah. Ini Phoenix SSR ya, bukan SSR plus, teman-teman. Jadi agak sampah nih, ngapa pilek cuman di kiri doang, dah aneh banget anjing. Jadi setiap napas anginnya yang kanan doang, cok. Kirinya mampet. Ih, rese banget anjir. Gua jedotin lo. Gabut gua nih sambil ngeklik-ngeklik begini. Kalau ngeklik-ngeklik dapat bagus sih oke lah gua. Ini dapetnya ya Allah, hijau. Oke, ini yang level 2 ya, teman-teman. Gua udah punya 3 kalau untuk yang level 2 ya. Jadi ini biasa aja. Untuk rate-nya pun harusnya itu biasa aja. Sangat gacor cuy. Gua main OPM hampir 2,5 tahun. Gacha ini tuh gak pernah dapet bagus.
sebagus-bagusnya gacha ini, itu tuh paling kayak set aja, set clergy, set attack, set apa gitu-gitu doang, teman-teman. Sama paling item-item ultra ultimate ataupun ultra pasif dari beberapa karakter, cuman itu. Tidak lebih. Ya, itu enggak, itu be aja. Kayak gitu-gitu doang lah. Enggak pernah tuh dapat rune attack level 5, rune HP level 5 atau dapat speed yang paling tinggi, speed 15 itu. Enggak, itu enggak kepake. Enggak pernah, teman-teman. Gua main OPM 2,5 tahun loh. Enggak pernah itu keluar anjir. Enggak ada sejarahnya, cuy. Wah, ini sih. Wah. Wah, gila, cuy. Aduh, Twilight tambahan nih apa ya? Oh, extra damage ya. Oke lah, kepake lah buat pasifnya si refract damage-nya. Extra damage mah DOT anjir. Kalau mau main Kabuto mah tambahan damage. Salah, cuy. Salah, enggak kepake. Enggak kepake. Salah gua. Gua kira extra damage tuh kepake buat reflect Kabuto. Gua lupa, cuy. Reflect Kabuto mah tambahan damage, seinget gua. Bangsat Depen. Ini jujur li seriously. Ini untuk pertama kalinya gua dapet rune level 4. Dan anjingnya ini Depen, cuy. Serius, untuk rune level 4 itu untuk pertama kalinya gue dapet, cuy. Gue nggak bohong. Yang lainnya tuh, contoh, paling kayak level 3. Serius, gue nggak bohong, level 3 attack pun ya level 3. Dan tadi barusan dapet level 4. Sumpah itu kaget sih. Mana tadi? Rune Depen. Ini rune attack 2. Tuh. Wah, anjir nih kalau tadi dapat HP kalau enggak attack gua girang, cok. Kalau dapat Depen mah buru-buru girang. Ya udah enggak apa-apa, teman-teman. Bersyukur. Berarti kemungkinan hoki itu memang ada. Oke, enggak apa-apa, tadi level 4 tapi tetap aja enggak kepake. Lu anjir, beneran tadi level 4, cok. Anjir, baru pertama kali gua, Bang. Siapa ini, burih banget gambarnya. Oke, Elwin. Burih banget gambar skillnya anjing. Wah, cik. Gua masih kepikiran yang tadi, cok, Depen level 4, cuy. Sumpah level 4 tuh udah lumayan susah loh dapetin untuk level 4 itu. Tapi anjingnya Depen. Ah, bangke. Wah, anjir. Sumpah, cuma masih kebayang gua, cok, kalau itu Dep. Kalau itu tech, kalau enggak darah kepake tuh. Rune tertinggi yang lightning biasa aja. Rune tertinggi yang pernah gua dapet, cok. Maksimal tuh gue level 3 terus, HP level 3, defense 3, attack 3, level 4 baru tadi, men. Anjir. Giliran dapat langka Depen, monyet. Anjir, Depen lagi. Apa ini, cok? Bangke. Allah, ya pakai koin. Anjir, gue masih kepikiran, men. Depen, cok. Anjir, Depen, anjir. Wah, ngeselin sih. Astagfirullahalazim. Anjir. Anjir, Depen lagi, cuy, triple kill, men.
Hat-trick. Enggak, itu enggak kepa. Anjir. Hat-trick, cu. Hat-trick DP, nan. Oh my god. Aduh. Yaudah, please, please lah, please attack kalau nggak ada. Ah, sekalinya gitu level 2 anjing, biji kau anjay. Enggak, itu pasif apa nggak kepake. Enggak, oke, okay. Please, 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 aduh. Please, kayak, ayo run attack, kalau nggak HP nggak apa-apa dah, level 5. Aduh. Kalau defend lagi, kocak sih ini. Aduh. Anjing, gregetan ya. Aduh, gua masih menyesal yang tadi tuh kenapa level 4 DP monyet enggak itu gua kepake. Sumpah itu kalau HP kepake lo, anjir. Kesel banget gua deh. Kesel gua, cu. Alah, sia euy. Alah, sia euy. Enggak kepake. Sumpah, resebet sumpah anjir. Ah, please level 5. Please aduh pengen banget, cu. Please attack 5 kalau enggak darah 5 enggak apa-apa dah. Please. Aduh. Enggak, pasif skill enggak. Oke. Okay. Ah. Please, come on. Enggak, pasif. Come on, please. Please setan. Aduh, belum, cu. Aduh, pegal jari gue, men. Anjir. Wah, ini belum keluar lagi, cok. Enggak, level 4. Belum keluar lagi, cuy. Yang debah-debahnya nih. Wah, gila ya. Susah kan, dapetin rune tuh susah, cuy. Maksudnya rune attack, rune eksklusif ya. Rune attack, defense, HP, speed. Itu tuh rune paling susah. Rune eksklusif ya, kalau ini kan rune team nih. Ini kalau kayak gini tuh hitungannya rune team ya. Eksklusif tuh kayak yang tadi, kayak speed, rune attack, rune HP, rune defense. Itu lumayan susah, cuman kalau defense. Oh bah. Last, sampai 5 kali defense kacau. Wah anjir, level 5 3 biji rune teamnya loh itu. Defense semua loh anjir.